lamanya masyarakat harus berjuang mencari upah di tengah pandemi COVID. Pedagang jamu merupakan salah satu yang terdampak dari sekian mata pencaharian yang pendapatannya kian menurun. Jamukin hadir untuk membantu permasalahan itu. Kenalan dulu yuk sama tim Jamukin. Ada Cynthia sebagai CEO, Nahda sebagai CMO, Preta sebagai COO, Alia sebagai CHRO, dan Astrid sebagai CFO. Jamukin bekerja sama dengan Pak Anto, yakni pedagang jamu keliling dalam proses produksi jamu yang kemudian akan kami repackage dengan desain kekinian. Dengan bekerja sama dengan pedagang jamu keliling, kami turut membantu menyebarluaskan produk mitra melalui media sosial dan meningkatkan penjualan serta pendapatan mereka. Produk Jamukin saat ini terdiri dari dua variasi, yakni sinom dan beras kencur yang kaya manfaat untuk kesehatan. Ini dia, teman-teman yang sudah coba produk Jamukin dan turut membantu para pedagang jamu keliling. Giliran kamu kapan? Jamukin, we're doing.